kembali di Lain Lain. Saat ini kita menguak misteri yang mana dulunya tempat ini adalah sebuah peternakan hamster milik Noni Belanda yang dibangun sekitar tahun 1864. Konon katanya di sini sering terdengar cerita-cerita yang sangat menakutkan. Sesekali terlihat boneka melayang-layang dan sesekali terlihat penampakan noni-noni Belanda. Untuk lebih jelasnya, kita dengar kesaksian dari warga sekitar. Saya tinggal di sini udah lama, udah bertahun-tahun. Memang banyak yang cerita warga di sini, termasuk saya juga mengalami. Saya waktu ronda itu berdua, memang ada suara-suara ini kayak cewek lagi disiksa gitu, menjerit-jerit. Terus ada juga yang lihat langsung kayak boneka layang-layang di atas. Gitu kurang lebih. Memang tempat ini angker mas. Waktu itu saya pernah lewat sini. Nah, gak sengaja saya melihat ada sosok cewek. Saya kira ya manusia. Mana saya heureuyan. Mulai Belanda. Saya berani sekali. Oh, Bapak berani sekali? Berani sekali saya. Ayo, mari kita coba, Pak. Ayo. Ayo, mari, Pak. Kita coba. Siap. Coba. Jadi, Pak. Langsung ke kanan, Pak. Ya, lihat dulu. Kita sudah sampai di tempat uji nyali untuk malam ini, Pak. Boleh saya bukakan dulu dengan kepalanya, Pak? Boleh, boleh. Sudah tidak pusing, Pak? Tidak. Oke. Okay. Ini lokasi Bapak duduk nanti untuk mengikuti uji nyali. Yeah. Di sebelah kanan Bapak ada satu kamera, dan di sebelah kiri Bapak juga ada satu kamera. Okay. Bila Bapak tidak tahan atau tidak kuat untuk mengikuti atau melanjutkan hari ini, Bapak bisa melambaikan di kamera kanan atau kiri Bapak. Iya. Yes. Ya. Okay. Ini ada satu lilin penerangan untuk malam ini, Pak. Yeah. Jadi Bapak hanya dibantu penerangannya lilin ini saja. Siap. Saya nyalakan, Pak. Ya, boleh. Oke, dan Bapak silakan. Saya tinggal, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu penyu, gorengan ibu penyu. Mama saya apa?
Bunjuk untuk gorengannya. Terima kasih Bunjuk. Entap.